Pemirsa, pihak rutan kelas 2B Mempawah meniadakan kunjungan yang sudah dimulai sejak 16 Maret lalu hingga 1 April mendatang. Rutan kelas 2B Mempawah, Huzaifah Makmur Hidayah menyampaikan, pihaknya telah meniadakan kunjungan ke rutan. Namun penitipan makanan untuk warga binaan masih bisa. Pembatasan kunjungan ini sudah dilakukan sejak 16 Maret lalu dan masih akan berlangsung hingga 1 April mendatang. Selain itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19, pihaknya juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan, kemudian menyediakan hand sanitizer dan wastafel untuk mencuci tangan. Kita sudah melakukan sterilisasi, yaitu sementara waktu kunjungan ditiadakan, namun untuk penitipan-penitipan makanan masih bisa. Dan selanjutnya kita sudah melakukan penyemprotan sebelum omongan itu Bupati, sudah melakukan itu. Kalau terhadap warga binaan ada pemeriksaan-pemeriksaan apa? Atau sejauh ini kondisinya bagaimana? Untuk saat ini kondisi insya Allah warga binaan dan tahanan di rutan kondisi sampai dan sehat. Hidayah menambahkan, untuk kondisi warga binaan lapas kelas 2B Mempawah, sampai saat ini dalam keadaan sehat. Dari Kabupaten Mempawah, Zain Pontipi memberitakan.